warga desa Purwodadi, Kecamatan Seragi, Pekalongan, Jawa Tengah berhasil menyulap sebuah lahan kosong yang kurang produktif seluas 3 hektar menjadi lapangan sepak bola standar internasional. Pembangunan lapangan ini diinisiasi oleh Karang Taruna Desa yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dengan menghabiskan dana sebesar 5,5 miliar rupiah untuk membangun 2 buah lapangan sekaligus fasilitas pendukungnya. Menurut Sekretaris Desa Purwodadi, Irwan Alwi Arsyad mengatakan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan sistem kerjasama bangun, guna serah lapangan ini akan menjadi milik desa sepenuhnya dalam waktu 12 tahun. Untuk desa sangat meningkatkan pendapatan asli desa terkait dengan lapangan yang ada di Desa Purwodadi, dan ini memang istilahnya kerjasama bangun guna serah dengan PT Harapan Jaya Lestarindo. Nilai investasinya berapa? Nilai investasi secara keseluruhan sampai 5,5 M. Itu berupa apa aja, Pak? Berupa 2 unit lapangan, yang satu memang nanti yang akan dikelola oleh pihak PT Harapan Jaya Lestarindo, kemudian satu lapangan juga akan diserahkan kepada desa. Tim Liputan TV Desa melaporkan.